Halo teman-teman sahabat Citra, gimana Anda berada? Gimana puasa hari ini? Mudah-mudahan mudah lancar ya. Oke, ini saya mau review hasil renovasi yang di klaster Seminyak. Sejalan Seminyak 7 teman-teman. Oke, ayo kita lihat-lihat hasil renovasinya. Ini dia. Wow guys, sudah rapi guys, sudah ada tamannya guys. Nih, waduh. Sudah renovasi guys. Roster sudah dicat, rapi. Teralisnya guys. Bunganya, waduh guys, mantep bener. Kita lihat dalamnya guys. Ini tralis, kanopi tralis. Suka mabok guys. Ini jendela tralisnya kelihatannya guys ya, dari dalam. Guys, penghijauannya guys, mantap. Mantap banget. Kita lihat-lihat. Kita cek-recek dalamnya. Wah guys, sudah rapi guys. Nah ini ada pakai atap bening guys, tarik. Ini tempat cuci, rapi. Ini pintu tralisnya guys. Dan ini pakai pintu baja. Pintu baja. Oh. Kita lihat-lihat kompor minimalisnya guys. Tempat kompornya guys, jos ukurannya pas. Di bawah untuk sinorong. Aduh mantul guys. Dan ini kulkasnya guys, dua pintu, masakan Padang pakai orek kayaknya. Waduh mantep banget. Dan ini dia hasil finishingnya guys, plafonnya boleh dicek. Kita zoom. Tinggal masang lampu LED drop ceilingnya guys. Dan ini sudah dirapihin. Yang kemarin katanya terlalu tajam, sudah dirapihin. Nah, jadi sudah tidak tajam lagi. Pintu tralis plus kawat nyamuk guys. Tuh, ada kawat nyamuknya. Aman. Guys. Dan kamar mandi kita cek, sudah ada kloset showernya guys. Waduh. Exhaust dan aksesoris. Mantap ya guys, walaupun kecil. Dan ini jendela tralis, tralis jendelanya plus penutup kawat nyamuk. Mantap.
Ini kamar belakang, guys. Udah rapi. Jiwa. Ini dia ruang tengah atau ruang tamu, guys. Sudah pasang tralisnya, guys. Sudah pasang untuk hordeng. Dan ini juga korden sudah dipasang dan jendela sudah dikasih tralis. Dan tentunya ada pintu tralisnya juga, guys. Plus ada apa nih, kawat nyamuknya supaya cicak nggak masuk kali. Dan kita lihat kamar depan, guys. Kamar depannya, guys. Dan tempat korden sudah pasang, AC juga sudah ada, lampu sudah joss, mantap, guys. Waduh, kayaknya betah nih. Oke, guys, itulah review perkembangan hasil renovasinya, guys. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Bagi yang mau tanya-tanya dan yang berminat, silahkan hubungi ke nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih.